Draw semifinal, BWF, World Junior Championships 2024, hari Sabtu, 12 Oktober. Tunggal Putra. Pertandingan semifinal BWF World Junior Championships akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di semifinal Tunggal Putra, Hu Zhe'an akan melawan sesama pemain Cina, Liu Yang Mingyu. Pertandingan ini merupakan partai keempat, dimulai sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Wang Zijun dari Cina akan melawan pemain Indonesia, Muhammad Zaki Ubaidillah. Pertandingan Ubed merupakan partai keenam dan dimulai sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Wang Zijun. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Sarunrak Fititsarn dari Thailand akan melawan pemain Cina, Su Wenjing. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Su Wenjing. Sementara itu, Dai Qinyi akan melawan sesama pemain Cina, Yin Yi King. Rekor pertemuan, 0-0. Dengan draw seperti ini, Cina telah memastikan satu tempat di babak final. Ganda Putra. Di semifinal Ganda Putra, Kang Haixing, Aron Tai dari Malaysia, akan melawan ganda putra Cina, Chen Yongrui, Chen Zehan. Rekor pertemuan, 1-1. Sementara itu, Kenta Matsukawa, Yuto Nakashizu dari Jepang, akan melawan ganda putra Cina, Hu Keyuan, Lin Xiangyi. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Hu Keyuan, Lin Xiangyi. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Chen Fan Shutian, Liu Jiayu, akan melawan ganda putri Malaysia, Ziu Lou, dan Nia Sofia. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Ririna Hiramoto, Aya Tamaki, akan melawan ganda putri Indonesia, Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin. Pertandingan Isyana Rinjani merupakan partai ke-9 dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Lai Po Yu, Liang Qingsun dari Chinese Taipei, akan melawan ganda campuran Jepang, Shuji Sawada, Aya Tamaki. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Wang Ziheng, Chao Zihan, akan melawan sesama ganda campuran Cina, Lin Xiangyi, Liu Yuan Yuan. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Lin Xiangyi, Liu Yuan Yuan.